video kali ini, aku mau bikin video. Kalian udah bisa lihat di thumbnail dan judul juga. Aku mau bikin video 24 jam makan makanan yang ada di gym cacing atau warm zone. Soalnya kemarin tuh aku komen di YouTube aku kan, kalian ada yang mau request video apa enggak? Dan ternyata ada yang komen 24 jam makan di gym cacing kak. Dan aku kebetulan udah main gamesnya, dan aku tadi barusan main lagi untuk make sure ada makanan apa aja sih. Dan ternyata makanannya tuh bentuknya kartun banget, tapi kita bakal usahakan bentuknya semirip mungkin. Tapi kalau misalnya yang udah gak wajar, ya mau gimana lagi, kita makan yang menyerupai tapi sama gitu. Ngerti gak sih? Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan langsung aja kita ambil makanan yang ada di kulkas kita, karena setahu aku ada deh satu makanan yang aku udah punya. Oke, let's go. Oke, jadi ini dia kulkas aku guys ya, nggak terlalu banyak isinya tapi ada kecup. Ini tuh ada di warm zone gitu guys, tapi bentuknya segitiga. Tapi karena aku lapar banget dan ini udah siang, jadi kita makan ini aja. Ini kayak buat mengganjal perut dulu ya guys, biar nggak kena mah. Ini aku dulu suka banget gadoin karena nggak ada cemilan lain. Sebenarnya nggak suka sih, dibilang suka juga enggak sih, tapi suka gadoin guys. Sayang banget ya di warm zone itu nggak ada nasi. Habis, dan sekarang aku mau ke supermarket karena makanan-makanan yang ada di warm zone itu lumayan gampang dicari dan nggak terlalu yang aneh-aneh gimana banget. Jadi akhirnya kita ke supermarket terdekat. Let's go. Oke guys, jadi sekarang kita lagi on the way ke supermarketnya, dan makanannya tuh gak ada kayak makanan berat gitu loh, semuanya makanan cemilan dan makanan sehat guys. Padahal aku lapar banget. Tapi nggak apa-apa ya, semua makanannya masih edible soalnya. Dan ada kue juga. Cuma nyari kuenya yang mirip di mana ya? Jadi aku udah selesai belanja dan aku kaget banget soalnya ketemu kayak roti yang bener-bener mirip sama di game Warm Zone guys. Dan sekarang aku lagi on the way pulang. Sumpah ya, aku udah lapar banget guys, udah gak sabar pengen cepet-cepet makan karena aku baru makan keju. Oke guys, jadi sekarang aku udah sampai di rumah dan aku pertama-tama mau makan roti. Ya udah, kita bikin rotinya bareng-bareng ya guys, let's go. Oke guys, jadi sekarang kita langsung bikin ya roti. Kalau yang dicacing kan kayak gini doang nih. Tapi sekarang aku mau bikin roti yang coklat aja deh guys. Misalnya kalau polos hambar gitu ya. Two hours later. Udah keluar. Tersindir ya. Siapa yang dulu suka bau bekal kayak gini? Ini enak banget sih. Yang aku capek kalau makan roti tuh ininya pegel gitu gak sih punyanya? Nice. Minum dulu guys biar gak seret, walaupun di game cacing tidak ada air putih. Oke guys, jadi ini bakal aku lanjutin nanti. Dan sekarang aku mau bikin cemilan. Ini cemilan favorit aku banget pas dulu. Nih, tomat dipotong aja. Jadi udah gini aja, terus dimasukin ke mangkok deh. Kalian pilih mau pakai gula atau garam. Kalau aku sih pakai gula sama sedikit garam. Hiya.
Harusnya sih dia nyebar gitu, cuman yaudahlah ya. Tapi ini kan belum dingin, jadi aku mau masukin dulu ke kulkas biar dingin. Oke guys, jadi ini dia tomatnya. Aku udah masukin ke dalam kulkas di freezer biar cepet dingin aja sih sebenarnya. Langsung kita makan. Jadi sekarang aku mau ke gereja dulu karena ini lagi hari Minggu, dan nanti kalau misalnya udah pulang dan makan makanan yang aku beli, aku bakal videoin lagi. Bye bye. Oke guys, jadi sekarang aku udah pulang dari gereja dan sekarang waktunya dinner. Jadi aku emang makannya tuh gak terlalu banyak kayak sehari, jadi kita langsung dinner aja karena udah gelap juga. Dan ini aku udah ada jagung di sini. Seperti yang kalian lihat ya, kalau misalnya kalian main Warm Zone, itu ada jagung yang masih utuh. Cuman tadi aku kayak mau beli tapi malas deh. Jadi ada yang udah dikupas, jadi aku beli yang udah dikupas aja. Dan aku nggak bakal masak yang kayak macem-macem sup jagung lah atau apa, karena nanti jadinya nggak sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi sekarang aku masaknya jagung apa tuh namanya, yang orang jual jagung manis doang. Jadi nih di sini sudah ada panci, dan sekarang kita bakal ambil butter. Kita masak untuk satu porsi aja. Jadi ini dia butternya. Kita ambil pakai spatula. Agak banyak ya, biar buttery gitu rasanya. Oke. Nah, segitu aja ya. Masukin susu kental manis, dikit aja. Oh, ya malah makin berantakan. Lalu masukkan juga cabai, jadi kayak jagung pedas manis gitu guys. Dikit aja ya, karena aku nggak mau masuk UGD lagi, gue banyakan. Aduk. Ini sih jagungnya sih udah matang guys. Tadaaa. Sumpah, kok kenapa mental-mental mulu ya? Dan aku baru sadar guys, kalau misalnya tadi tuh aku belanja banyak banget. Kayak bener-bener semua makanan yang ada di Warm Zone. Padahal semestinya satu hari nggak makan segitu banyak guys. Masih ada jamur, wortel, dan lain-lain. Oke, jadi jagungnya udah mateng. Kita tuang aja ya. Makan malam aku. Tada! Ini tuh salah satu makanan favorit aku guys dulu. Kalian pasti tahu guys, kalau misalnya di Warm Zone itu kalau misalnya ya pokoknya ada buah kiwi guys. Nih. Dan ini didekor sama mamaku guys, bagus banget ya, kayak di restoran-restoran gitu. Dan setahu aku kiwi itu asam ya, makanya aku nggak gitu suka. Dan dia berserat, terus mahal, terus agak aneh gitu rasanya. Jadi langsung kita makan. Siapa yang suka sama kiwi guys? Kiwinya nggak asam-asam banget guys, enak manis. Oke guys, jadi itu dia dinernya. Dan tapi nanti aku mau nyemil lagi guys bentar lagi, soalnya kalau misalnya segini doang gak kenyang ya seharian. Dan aku juga udah beli kue, bukan kue sih, biskuit yang bener-bener mirip banget kayak di Warm Zone guys. Ini sih kayak emang ulernya makan biskuit ini kayaknya deh. Jadi ini udah beberapa saat dan aku udah lumayan bisa makan lagi. Jadi seperti yang kalian bisa lihat nih, bener-bener biskuit tuh mirip banget sama yang di Warm Zone. Nah, langsung kita makan ya, karena seingat aku nih biskuitnya tuh enak.
Dan yang kedua, di Wormzone itu juga ada kayak pie. Aku tahu sih ini sedikit berbeda, cuman aku nggak bisa dapetin pie yang kayak itu. Aku juga nggak ngerti itu pie apaan, guys. Kalau nggak salah sih apple pie gitu ya. Cuman ini tuh mirip banget sama yang di Wormzone, nggak sih? Lumayan lah ya. Dan langsungnya kita makan bulunya. Satu, dua. Lembut. Aku pikir keras. Biar kayak di komersial gitu, guys ya. Gimana, udah kayak di komersial belum, guys? Masih itu aja video dari aku. Makan makanan yang ada di Warm Zone selama 24 jam. Dan aku bakal nyemil-nyemil makanan lagi sih off camera, karena ya itu-itu aja yang aku cemilin ini. Kalau enggak, jagung segala macam yang udah aku makan juga. Jadi thank you for watching. Kalau misalnya kalian ada request aku mau bikin video apa, kalian tinggal komen aja di comment section, nanti aku bakal bacain. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Dan see you in the next video. Bye.